dakwah Nabi Muhammad SAW untuk mencerahkan umat. Kita tidak boleh melihat apa namanya tantangannya dulu. Kita lihat lillahnya dulu. Dusun sebelah mengatakan di dai pemberdaya ini, dompet duafa ini adalah emas. Kita harus menyambutnya. Kalau kita tidak menyambutnya, kita akan rugi. Cinta saya kepada pendidikan. Profesi saya guru, banyak menebarkan ilmu. Itu sih salah satunya spirit, ya, trigger saya untuk ingin mengabdi kepada masyarakat. Tantangannya mungkin karena medannya berat. Apalagi kalau kita ke desa sebelah, itu lewat tanjung. Artinya batu-batu karang yang runcing, tajam, itu bisa lihat sendiri nanti, itu batunya tajam-tajam, bukan lewat pasir pantai kita. Karena lewat jurang. Gitu. Kalau untuk ke dusun sebelah, RT sebelah, itu jalan kaki, itu 2 kiloan dan melewat semak-semak, bahkan kadang kita berenang kalau harus balik karena naik air sudah pasang, pernah tenggelam tetapi ditolong sama warga di sini. Saya tidak sangka juga dan tidak teriak, saya hanya melambaikan tangan saja karena saya belum tenggelam, bisa berenang. Cuma sampannya yang saya khawatirkan, kalau tenggelam tidak bisa diambil lagi karena fiber dalam kan laut. Bagi saya, untuk Ustadz Ronald itu sangat sulit sekali. Karena beliau orang baru. Jadi pertama harus beradaptasi, apalagi beliau ketemu dengan medan-medan seperti itu. Jadi saya sempat katakan sama Ustadz Ronald, saya bilang, inilah bentuk medan yang harus Ustadz lalui. Tanggapan Ustadz bagaimana? Beliau bilang, saya akan mencoba. Di situ baru saya petik. Ini benar-benar siap untuk dakwah. Kehadiran dai, khususnya di daerah kami sangat penting. Karena untuk desa Kojagete, khususnya wilayah ketiga lingkungan ini atau RT, dari segi bidang agamanya itu sangat minim sekali. Program-program kita di sini adalah untuk mensejahterakan masyarakat, untuk memajukan desa, pendidikan juga. Kenapa kita harus fokuskan ke pendidikan? Karena anak-anak, pendidikan agama tidak ada sama sekali yang masuk. Harapan saya sih agar masyarakat Dusun Loan ini sebagai dusun percontohan ke depannya. Artinya ada nanti keberlangsungan, insya Allah.